ya, ini es cincau ala Mama Dewi Caput dari Dapur Cinta Singa Raja Bali. Ini persiapan berbuka sebentar pemirsa, sekarang ditaruh di kulkas dulu ya. Enak banget, tambah seger dia pemirsa ya. Ini silahkan dicoba pemirsa, nanti dipakai referensi ya untuk membuat es cincau ya. Ini nggak menggunakan air tapi susu ya, susu ultramik ya. Dan diisi sirup gula yang saya buat sendiri pemirsa ya. Oke, seger banget. Sampai jumpa. Bye.